Di hari Senin ini. Benar, walaupun yang main free on Saturday. Free on Saturday. Ya, yeah, Fos itu tadi Ari Wahab and the gang. Ya, yeah, dan di sini ada Sandi, ada Buluk. Lo kemarin main di mana minggu? Pekanbaru. Pekanbaru, gua kemarin main di Banjar. Thank you buat yang udah datang ke konser kita dan tertip. Thank you dan juga. Mudah-mudahan hari ini, malam ini sampai jam 2 kita bakal senang-senang. Kita bakal bacain Twitter-Twitter di Radio Show underscore TV On, makanya tetap di Radio Show. Mana kameranya? Siap, mana? Oh, itu dia. Masih di Radio Show dan masih di Pasar Festival. Kita langsung lihat aja penampilan dari Fos. Lagu berikut silakan. Sana sini semua karena money, bukan mau gua jalani. Badan capek tertati, otakku enggak berhenti, tapi gua enggak punya lagi. Harus kerja malam hari.
mau ngobrol-ngobrol dengan Fos. Free on. Lu dibilang tadi free on Saturday. Kan kalau band gua pas, ini kan Fos. Free on Saturday. Kalau gua pas. Free on Saturday. Ya, dan ini banyak banget pujian yang masuk buat Fos yang berani mencoba untuk idealis, ya. Sementara kita tahu bahwa musik Indonesia sedang masih dalam program penyetereotipan. Bahasa gue hancur banget. Program jadi penyamarataan, penyeragaman musik. Jadi gue banyak ngobrol dengan band-band baru bahwa Kang Sandi ini sekarang musik Indonesia lagi begini, saya bikin gini aja ya gitu. Yang sama kan saya mudah-mudahan bisa terkenal, mudah-mudahan bisa banyak tour. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di kepalanya Aryo and the Gang, Coki and the Gang pada saat pertama kali bikin Fos? Gua enggak mau nanya namanya Fos kenapa, gua enggak mau itu basi. You enggak pakai ini. Coba sebentar. Oh, berarti pakai mic. Cek. Enggak pakai mic tempel? Enggak. Wis bulu, gue kayak Ridho Roma lah, bulunya di mana-mana. Ada gue bulu gila. Oke. Sebenarnya sih kalau kita sih intinya bermain musik dengan hati aja ya. Kita sih intinya seperti itu loh. Yeah. Jadi jangan sampai keganggu macam-macam gitu. Jadi emang kita tetap fokus di situ. Yang senang benar-benar kita senang memainkannya itu aja intinya seperti itu kok. Simple sih sebenarnya masalahnya. Tadi kan... Cuman kadang-kadang orang banyak yang membuat ribet gitu. Segala macam kita mikirin lakunya, kita mikirin apa ya segala macam gitu. Kalau seandainya lu main musik dengan hati, itu bakal ngikut semua. Menurut gue sih intinya. Tadi kan kata lu yuk ini keluar Fos ini sebelum adanya Dance Company. Iya. Kan udah ada Fos. Itu yang bikin lama akhirnya rilis ini why WHY. Ya lu tau sendiri musik kayak gini susahnya minta ampun kan. Enggak juga sebenarnya kalau dibilang susah enggak juga kan menurut tadi kita selama lo main kita dengerin, mungkin juga pemirsa radio saya di rumah juga nggak dengerin. Bukan susah cara musikalnya bukan. Iya enggak maksudnya susah diterima kan maksudnya itunya kan. Menurut gue sih enggak. Yang maunya ini. jangan lu. Karena kan kita ya wajar, kita kan dulu masih awal kan belum berpikiran macam-macam atau segala macam. Yeah. Bahkan dulu awalnya tuh gua sama Coki pengen bikin proyek YouTube. Gue pengen bikin duo aja gitu, jadi gue pengen ngewakilin orang-orang yang pengen denger musik rock and roll, ya kita share aja ke YouTube. Cuman kayak gitu. Cuman akhirnya Coki punya mimpi yang lebih tinggi lagi gitu, ngapain yuk kayak gitu-gitu. Boleh bikin beneran aja deh. Buat beneran, akhirnya kita tarik personil semuanya gitu. Oke, ini Coki kalau mau ngomong aja di sini cuek aja. Ini bukan di TV, ini di teras rumah gue soalnya udah cuek aja. Teras kita suami istri. Mah, lu bikin ini, mah? Halo. Istrinya yang mana? Tergantung. Bisa. Bebas-bebas aja. Tapi menurut gue sih ya kembali yang ke masalah tadi, maksudnya itu sebenarnya bukan lama karena apa, maksudnya emang ini udah jalannya kawan. Jadi mungkin emang kita dikasih proses dulu untuk ngerti dulu atau segala macam. Akhirnya kita menjadi seperti band seperti ini, yang akhirnya emang benar-benar solid. Iya. Kalau gue tangkap tadi dari omongan lo, musik yang susah diterima. Kalau pasar dalam tanda kutip ya. Tapi Mas Remy Sutansa itu adalah orang yang pelit-pelit pujian sebenarnya. Tadi dia cuma nulis Fos keren. Harusnya. Itu kan mewakili kuping penikmat musik ya sebenarnya. Dan kita juga berdua tadi kita bisa nikmatin musik yang lo mainin tidak susah untuk diterima sebenarnya. Gitu. Dan nah kalau lo melihat seperti itu, Sen, seharusnya lo buka label. Harusnya gue udah buka label gue. Black label. Dia buka label. Oh, udah buka tuh. Bangkrutnya cepet, Cok. Yo, dia buka label. Iya beneran. Gue suka aja. Nah ini deh, lo ngomong soal tadi musik yang sesuai dengan hati lo. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, musikalitasnya berbeda. Dia awalnya senangnya tadi adalah fusion. Akhirnya terjerumus ke reggae. Kan hatinya pasti beda, otaknya beda, keinginannya beda. Dan lo cara menyatukannya gimana? Ada pemaksaan gak di situ? Agak lecet. Iya, jamming tadi. Jamming tadi, San. Jadi, semua orang bisa punya kontribusi di Fos. Ya. Semua personil. Kayak lagu yang terakhir, yang Gimme Some Good. Lagunya Palo yang bikin. Oh, basicnya dari Palo. Basicnya awalnya dari Palo. Bawa ke studio, kita jamming, bikin. Gitu. Dan nggak ada yang gini sih, jadi nggak ada yang lurusin. Wah, lu mainnya jangan terlalu fusion, lu gini. Nggak ada. Bebas aja. Bahkan kadang-kadang kalau terjadi bentrokan di musik, justru itu hook-nya kita. Justru musiknya seperti itu. Jadi beda akhirnya. Kita nggak, kalau ini bentrok, kita, jangan ini bentrok. Jadinya udah biarin aja kayak gitu. Berarti itu adalah indikasi bahwa band lu hidup.
Ya, enggak cuma sekedar main doang. Nah, ini kenapa ini ada drummer funk di sini? Ini musisi yang ditarik. Musisi lo rock and roll. Nah, musisinya juga yang ditarik kelas berat semua. Eh, kalau kelas berat itu udah dikatam sih. Ya, berat itu. Ini masih medium. Nah, kenapa ini ada drummer funk di sini? Kalau Robby itu sebenarnya kan kecelakaan. Fos ini kan enggak kita enggak mengusung musik-musik rock and roll, maksudnya referensi enggak ke situ. Kita lebih ke depan aja. Jadi di situ juga banyak musik. Kalau emang lu dengar musik kita yang album pertama itu ada loopnya, ada diskonya, terus ada funknya, ada segala macam. Jadi emang permainan seperti Robby ini sangat kita perlukan. Oh itu, makanya gue ngelihat warnanya jadi beda. Malah gue lebih asik. Benar. Yes, lick funknya dia. Tapi ada yang lebih asik lagi. Apaan? My dear homogenic, kalian trending topic nomor 2. Wih. Selamat. Mantap sekali. Ya tetap yang lain mau komen boleh, mau nanya-nanya sama Fos boleh, sama homogenic boleh. Jangan lupa, account-nya jangan sampai salah. Radio Show _ TV One. Kalau nggak ada _ itu adalah akun palsu. Kalau TV One yang pakai angka 0 itu juga alamat palsu. Ya kalau nggak, tadi apa, kalau nggak pakai _ palsu. Kalau pakai underwear itu juga lebih palsu lagi. Gue berasa di panti pijit kalau deket lu, Luke. Enggak, tadi Chris udah, Ellen White udah. Ya di sini juga ada rockstar yang lain juga. Ada Ario Wahab. Dan juga ini gara-gara Palo ada di sini, anak reggae pada datang. Sang reggae malam ini ya gitu. Makanya Fos. Ini gue tadi ngatin kaosnya Vote for Fos. Nah, what's going on? Apaan Vote for Fos? Ke bawah interview, yes. Enggak ini. Ini apakah ada hubungan sama pemilihan gubernur enggak? What's going on? Ya, kita tanya itu. Apaan? Sampaiin informasi dong. Oke. Jadi emang Fos ini sedang mengikuti ajang Global Battle. Padahal gue tahu. 2012 dan sekarang kita sudah menjadi perwakilan dari Jakarta dan memasuki babak voting lagi. Kenapa ada tulisan seperti itu? Karena emang kita butuh banget vote dari semua. Ini ngewakilin Jakarta. Ya. Oke. Untuk main di London. Pokoknya kalau mau ngevote nya Vos, langsung ke Twitternya Vos aja dulu. Langsung atau B punya cara B, kasih tahu B. Nah ini B. Nyala. Ini yang dengar hatinya langsung, pemirsa radio show. Dia pemirsa radio show bisa baca bibir loh, hebat. Jadi gini, kita seperti yang Aro tadi ngomong, kita butuh bantuan banget teman-teman untuk vote kita. Yeah. Nah caranya kan, caranya tuh masuk ke Facebook masing-masing, login aja, lalu abis itu masuk ke fanpage-nya Vos. Nah, habis login, Sunda pasti masuk ini. Facebook, masuk ke fanpage. Fos. Soalnya dia ngomongnya fanpage. Fanpage-nya Fos. Oke. Dari situ ada link kita. Link ke? Ya, like boleh, itu boleh, bagus tuh, tambahan, oke. Like Fos. Nanti di timeline kita ada tuh tulisannya Vote for Fos Now. Oke. Lalu ada di kanannya, klik link ini, klik aja. Oke. Habis klik, nanti muncul aplikasi. Ya. Pilih yang Fos, terus tekan vote aja, udah. Lo kalau kepanjangan itu pada ngerti. Malam ini mereka lagi pada ngopi, lagi pada ngobrol, pada nonton radio show semua. Ntar kan kita ngomong di situ. Pokoknya masuk aja ke Twitternya Fos aja dulu, nanti dikasih tau dari situ. Nggak semua orang punya Twitter, coba. Yoi! Semua. Semenjak ada radio show, semua pada bikin akun Twitter. Ya, yeah. Jadi biar pada gaul. Ya, yeah. Oke, ini pengen, sebelum jam minggu pengen tahu dong bedanya. Gini, kita tahu Ario Wahab ini apa sih? Awas nginjek. Mentang-mentang gitaris lu sayang banget sama efek lu. Ya, Ario ini adalah seorang soloist. Ya, dan juga lagu-lagu hitsnya banyak. Bener. Terus lu bikin lagi di Dance Company. Dan posisinya Vos ini di mana? Sebelum Dance Company apa? Posisinya Vos di hatiku ya. Bini lu? Cuy, ini kan di rumah. Di samping kirinya dikit. Ay, sedap. Dance Company, papa gak pulang. Ring back tone kenceng. Woi, ini duitnya dilebihin ke sini kan? Apa gimana ceritanya? Gue RPT-nya biasa aja. Enggak, intinya sih ini maksudnya ini sebenarnya Vos ini udah terbentuk lebih dulu dari The Dance Company. Oke. Gitu. Cuman emang kesempatannya didapetin dulu sama The Dance Company gitu. Tapi kalau emang kita lihat secara musik ya beda lah. Beda. Iya, kalau ngomong soal musik emang jelas beda gitu. Album solo lo juga beda dengan The Dance Company, beda dengan ini, beda. Mana sih yang paling nyaman di hati lo? Secara musik tadi. Secara musik. Secara musikalitasnya juga. Musiknya enak gimana? Semuanya bisa. Hah? Semuanya bisa.
Kalau Fos ini emang kan gue sama Coki itu sama anak-anaknya emang seneng banget musik rock and roll. Jadi menurut gue tuh nggak adil banget kalau seandainya kita buat album nggak ada musik rock and roll. Oh yoi. Ya kan? Mutang itu ibaratnya. Yeah. Ini Coki dan, dari baju Rolling Stone. Ini malam ini terus terang berasa seger banget setelah pokoknya awas. Di. Lu sampai soalnya berubah. Enggak, tadi tadi jam 11. Oh, iya. Lo robah Rolling Stone. Tadi jam 11. Ini gitaris hebat juga. Ini kalau lo robah ke kiri, Rolling Stone. Yang ini ke kanan, The Door. Lo gabungin Rolling Door. Rolling Door. Mau lo. Krekek-krekek. Krekek-krekek. Kita. Bunyi gitar, krekek-krekek. Ini Funky Corporal kapan main radio show? Secepatnya. Oh, aduh. Secepatnya, kayak pergi haji lo secepatnya lo. Ya, ini. Gue mau. Ini kan terus terang ini adalah band yang dibentuk dari pemain-pemain yang nggak sembarangan. Kelas berat. Emang real musician gitu loh. Kelas berat, buncit semua loh. Wah, kelas berat. Kan ini begeng-begeng. Ya, kagak ada doang. Nih. Kagak ada yang ceritaan itu. Ini musik yang lo mainin sangat terasa dibentuk oleh permainan jamming. Nah, ini sama mungkin beberapa band yang lalu juga, band-band yang lalu kita suruh jamming, tapi kayaknya bakalan beda. Apalagi dia, mukanya jamming banget, abis. Lu dulu Acid Speed kan lu ya? Iya, Acid Speed Band. Wah, The Stun. Wih, pokoknya kita pengen lihat coba jamming. Jamming, dari E. Ayo. Hah? Dari E. Jamming apa sih? Terserah lo main. Terserah. Kita pengen tahu proses bikin lagunya kayak apa. Kan udah ada bukti, ini ada bukti rekamannya. Oh, iya. Sekarang punya. Dari U. Ah, lu menyusahin durasi. Oh, udah. Masih ada homogenik, tar. Bener, ntar ada jamming dari Palo, U. Palo, sini dulu. Stephen and the Coconutries, kita tahu adalah band reggae besar. Ya, yang membikin musik reggae masuk ke dalam industri dan dilihat banyak orang. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan lu buat Palo, boleh. Dia adalah salah satu yang membesarkan. Adanya Palo nih. Yoi. Dan Ray the Sky bikin band lagi sama Bongki. Stephen bikin Sion. Sama Stephen Jam. Stephen Sion sekarang. Stephen Jam, ya. Dan Jam, yes. Oh, Stephen Jam jadinya. Lo sendiri bikin apa? Band reggae juga. Oh, itu tahu tuh. Kenapa? Palo. Oh. Gua ada project namanya Palo. Oke. Okay. Berdua sama cewek gitu. Oh, bisa banget. Berarti cuma dia doang yang normal. Bukan Arab ini doyan cewek, bro. Iya, enggak, berarti dia doang yang normal. Yang lain laki-laki. Iya, dan enggak, konsepnya Palo sendiri gimana? Konsepnya Palo, rangkuman perjalanan karir musik saya selama dari Palu ke Jakarta gitu. Uh-huh. Gue basicnya dulu fusion, terus main funk gitu. Uh-huh. Terus ketemu Stephen. Kenapa bisa di Stephen? Makanya. Kenapa bisa begitu? Sama Sulawesi kali. Awalnya gue ketemu Tony Kira Safara. Kalau nggak ada Tony Kira, gue nggak bakal main reggae gitu. Oh. Jadi dia pernah lihat gue ngejam di Wapres dulu, dengar gitu. Betul. Terus dia pas gue turun panggung, diajak mainin reggae katanya. Ada touch reggae katanya. Jadi pemain bass reggae Indonesia aja lu, Pak. Nah. Lu waktu dari Palu, di sana kan udah main musik dong. Ya. Udah. Lu ngelihat musik Indonesia. Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan sekarang lu udah ada di Jakarta, lu ada di dalamnya. Lu sesuai dengan ekspektasi lu gak sih musik Indonesia? Apa tadi lu dari Palu ke sini pengen bikin boy band, tiba-tiba jadi reggae? Ternyata musik Indonesia. Musik ini kayak apa? Keajaiban gitu. Gua dulu pengen main funk, datang ke Jakarta pengen cita-citanya main fusion gua, pengen skill gitu. Yeah. Cuman tiba-tiba datang ke Jakarta itu blank gitu. Ketemu Tony Ki. Gak ada teman apa gimana blanknya? Ada teman, cuman nggak sepaham gitu. Akhirnya saya nongkrong ke Bulungan gitu, ketemu Tony Kira Safara, diajak main reggae gitu. Ternyata
reggae itu memang benar-benar musik, kayak apa, semacam musik gue gitu. Oh. Kayak, wah ini yang gue cari-cari selama ini ternyata ada di reggae. Oh. Gue main funk, gue main fusion, ternyata pas mainin reggae lebih ada ya? Lebih, semuanya itu ada gitu. Oke. Okay. Soul-nya, segala macam. Nanti kita ngobrol lagi sama anak-anak Fos karena Robby belum kita bahas, Lili belum juga ya. Coki belum. Juga belum, B juga. B baru promo doang tadi. Ya. Sekarang nanya walaupun ke Aryo. Kita sendiri ribet dengan promonya dia. So what the next song that you wanna play? Yes. Are you going to sing how many songs? How many? Tomorrow. Satu lagi. Itu yes, itu pertanyaan yes. Satu, ini pasangan tonight, tonight. What song that you wanna play? What kind of judul? Give me some good. Give me some? Give me some good. Ini, got apa good? Good. Good ini dia. Fast. Yes.